Halo, selamat malam pemirsa. Dua tornado muncul di perairan Makassar, Sulawesi Selatan saat hujan deras mengguyur kota Makassar. Kejadian langka tersebut diabadikan seorang warga yang hanya berlangsung selama 10 menit. Tornado kembar ini didokumentasikan seorang warga dari lantai 15 Menara Bosowa. Dari kejauhan tampak tornado kembar menyapu perairan disertai awan hitam pekat di atasnya. Kedua tornado ini bergerak ke daratan sebelah selatan Makassar. Setelah berputar-putar selama 10 menit, dua tornado ini perlahan-lahan mengecil lalu menghilang sebelum sampai ke daratan. Belum diketahui apakah ada korban akibat munculnya tornado ini. Turun ke bawah.